Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya nak terangkan dan tunjukkan cara-cara untuk memakai tali leher. Okay, mula-mula pegang macam ni, yang besar di sebelah kanan dan yang kecil di sebelah kiri. Kemudian letakkan di leher. Pastikan yang kecil ni dinaikkan sedikit macam ni. Okay. Kita akan adjust dia supaya tali kecil ni tak akan jadi terlalu panjang bila kita pakai nanti. So, kita tarik sikit macam ni. Okay. Kemudian kita letak yang besar ni di atas yang kecil. Di atas yang kecil ya. Okey, nampak? Kemudian yang besar ni kita masuk di bawah dan letak di atas sebelah kanan. Di atas sebelah kanan macam ni. Okay, tangan kiri ni kena pegang baik-baik ya. Jangan lepas. Pegang tali kecil ni baik-baik. Okay. Kemudian yang besar ni kita pusing ke bawah. Nampak? Kita pusing dia ke bawah dan masukkan ke atas sebelah kiri. Masukkan ke atas sebelah kiri. Nampak ya? Okey. Kemudian yang besar ni kita pegang, kita pusing dia ke atas. Nampak? Kita pusing dia ke atas dan kita masukkan di bawah. Masukkan ke dalam ni. Masuk dalam ni. Okey. Okey, jadilah dia. Kemudian kita tarik yang bawah ni, tarik dia sampailah ke kolar baju tu. Okey. Nampak? Okay, jadilah ya tali leher kita yang cantik. Okey, sekian itu saja penerangan daripada saya cara untuk pakai tali leher.